Ini guys, tanaman padi kita ya, luar biasa sekali ya. Kita menggunakan ramuan gen enzim dari daun bayam ini. Ya, sekarang hasilnya seperti ini. Melenus-melenus sekali ya buahnya ya. Dan sangat panjang sekali. Halo guys, welcome back again to my channel Intanihu 100. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyuburkan tanaman padi kita menggunakan gen enzim dari daun bayam ya guys, yang banyak sekali mengandung unsur nitrogen. Jadi kegunaannya adalah untuk memperbanyak anakan tanaman padi kita guys. Yuk kita check it out, jalan-jalan guys. Ini guys, tanaman padi kita ya, luar biasa sekali ya. Kita menggunakan ramuan gen enzim dari daun bayam ini. Ya, sekarang hasilnya seperti ini. Melenus-melenus sekali ya buahnya ya. Dan sangat panjang sekali. Ini adalah hasil benih dari Serembo dan Inpari 32 kita oplos ya, kita mix sehingga jadi seperti ini guys. Dan kalau batangnya kalau kita mix, memang tanaman padi kita itu tidak terlalu mengempal ya. Jadi kalau tidak mengempal seperti ini, memang akan terhindar dari penyakit jamur ya. Terus kemudian kita menggunakan gen enzim dari daun bayam, itu kegunaannya adalah untuk memperbanyak anakan padi kita guys. Teman-teman boleh tahu bahwa area persawahan ini adalah area lebung ya, area rawa, jadi banyak airnya. Tapi kalau kita lihat dibandingkan punya teman-teman kita, memang masih sebanding saja. Ini punya teman saya yang tidak lebung ini lokasinya guys. Yang ini posisinya lebung, tapi ya hampir sama saja sih. Cukup luar biasa sekali. Jadi teman-teman boleh menggunakan gen enzim dari daun bayam itu pada saat masa-masa vegetatif maupun generatif. Tapi kalau misalnya menggunakan pupuk kimia, maka pada masa-masa generatif itu sudah tidak bisa dipakai ya untuk nitrogen. Kalau terlalu banyak ya, ukurannya terlalu banyak juga akan berbahaya bagi tanaman padi kita. Tetapi kalau menggunakan gen enzim dari daun bayam ini karena nitrogennya tidak terlalu besar, jadi hasilnya seperti ini, hampir 20% ya guys kandungan dari daun bayam ini. Kemarin saya sudah berikan contohnya bagaimana cara membuat gen enzim dari daun bayamnya. Sekarang kita lihat hasilnya, bahwa hasilnya cukup luar biasa ini guys. Lalu pengaplikasiannya bagaimana? Tentu pada saat masa setelah 10 hari, masa tanam 10 hari, teman-teman boleh spraykan ya, menggunakan 16 liter air, kemudian itunya cukup 16 mili ya. Terus kemudian di masa-masa mendekati bunting itu juga boleh menggunakan gen enzim dari daun bayam itu sehingga anakannya itu dapat bertumbuh secara serempak ya. Itu hampir sama dengan tanaman padi dasarnya atau induknya ya guys. Tuh. Jadi sangat rekomendasi sekali misalnya teman-teman tidak memiliki atau sulit mencari pupuk kimia nitrogen, teman-teman boleh mengaplikasikan pupuk gen enzim dari daun pepaya itu, daun bayam. Jadi ini ada kombinasi daun pepaya, daun bayam, tapi saat ini saya akan membahas tentang daun bayamnya guys.
Halo guys, ya ini lanjutan dari menggunakan gen enzim dari daun bayam. Saat ini kita akan menghitung bagaimana hasil daripada gen enzim daun bayam ini ya. Anakannya nanti kita boleh lihat. Dan biasanya menggunakan gen enzim daun bayam ini kita bisa menghemat pupuk nitrogen itu hampir sekitar 50% ya. Misalnya nitrogennya menggunakan 2 kuintal, sekarang bisa menggunakan 1 kuintal saja menggunakan gen enzim dari daun bayam. Ini kita boleh hitung anakannya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ini tadi udah 33 guys, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ini ada 46 batang padi per rumpunnya ya. Ini 46. Ini padahal kita menggunakan nitrogennya cukup sedikit karena ini adalah area lebung yang sangat rawan sekali ya. Supaya lebungnya itu tidak gombyor ya atau tidak lemas batang padinya ini, kita menggunakan gen enzim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ini ada 45 batang per rumpun ya guys. Artinya memang dengan menggunakan gen enzim dari daun bayam ini dan daun pepaya ini dapat menghemat pupuk kimia nitrogen itu sekitar 50% guys. Ya. Jadi ini hasilnya sangat luar biasa ya guys. Wow sekali. Jadi teman-teman boleh mengikuti rekomendasi dari TaniHost 100. Seperti itu guys. Oke. Demikian video daripada saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.